Dari mana yang kemarin jalan biasa? Yang dia lewat Magelang. Kan nanti sih. Gue pikir nyampe jam 2 nya atau jam 12. Sampai Bekasi. Iya, jam 12. Res. Sampai Bekasi. Oh, yang dia duluan yang kita bawa mobil. Ya. Oh iya. Iya, iya. Harus 2 kali. 260-360 gitu. Tadi ada telepon masuk, jadi terganggu. Kirim salam ya kak, ke siapa? Pagi juga sama Pi mbak, apa Pi? Lagi rapat gak? Sama siapa? Sama Timi MTI kan udah kemarin, ini mah aku lagi kerja. Mas Ren di mana Bu? Lagi arah Jogja sih tadi teleponnya barusan telepon. Banget kak. Susu. Mangan susu. Susu karo. Susu karo banyu. Di Tawangmangu kah kemarin? Aku di Tawangmangu, sekarang di Jogja nih, di Malio. Aku lagi di Malioboro. Ini di Hotel Malioboro. Kalian lagi apa dan di mana? Ngombe susu. Akap kok gak jalan, kenapa mbak? Aku ini udah hampir 1 bulan ya. Gak ngantor, ngantor. Maksudnya datang sempet kemarin ke pool tanggal 13 itu karena aku ada trip tanggal 14. Jadi segala kebijakan yang terjadi di sana selama 1 bulan ini itu aku gak ikutan. Dan aku gak bisa jawab juga kenapa akapnya lagi gitu. Setau aku sih jalan, cuman mungkin lagi libur. Hai Sheila, kabar baik. Lagi nunggu kabar baik dari Mbak Risa. Belum ada. Saya juga nunggu-nunggu. Ora melulu sama Mas Rian, Mbak. Kemarin kan aku ke Jogja itu ngikut sama teman buat trip biar biaya operasionalnya murah ke Jogjanya, ke Tawangmangunya. Jadi pas kemarin udah selesai ngobrol sama Mas Rian sambil numpang makan di rumahnya Mas Marquez, langsung bertolak ke Jogja karena kerja, karena lagi bawa tamu. Saya kan kerjanya di travel. Mampir Mbak ngopi, ngopi di mana? Cikampek. Mbak Marisa tambah gemoy. Apa iya? Kemarin kata kru aku enggak loh. Katanya aja kalau di kamera gemoy gitu katanya. Aku juga lagi nunggu-nunggu kabar baik. Terus yang ngurus MTI siapa mbak? Ada kan, ada banyak tim di sana. Aku lagi off dulu. Lagi banyak keluar-keluar kota soalnya aku kan lagi ngambil job-job luar dulu aku. Biasalah mak-mak butuh susu ya enggak? Ya enggak beb? Buat anak lah, buat gue. Mama butuh susu, jadinya ya saya ambil job-job luar dulu gitu. Mbaknya cantik. Udah mbak. Manis banget guys makanannya. Semoga dengan bertemu kru membawa kebaikan. Bertemu kru. Saya bertemunya sama Mas Rian dan Mas Marquez. Liatin dia dong, aku pengen lihat bentar dong. Kan dia ngobrol bisa dengerin dia. Apa? Kan dia ngobrol bisa dengerin dia. Penurusan gua. Gua soalnya suka nyindir-nyindir sih itu. Aduh masih. Soalnya gak ada.
Sehat selalu, amin. Kamu juga ya, sehat selalu. Restoran Kuningan lanjut nggak? Di off dulu. Pada sibuk kampanye, itunya apa? Ya kan, ya pada sibuk kampanye tuh. Intinya. Semangat, semangat juga Angga. Kabar empat ini gimana, Bu? Belum ada sih sampai hari ini. Ya pasti ngedem. Hah? Ngedem Anies. Ngedem Anies? Siapa? Ngapa emang? Apa? Poster? Baliho? Eh, buset. Hai, Mas Dewa. Ngedem Anies ya, mau itu sama Lala Teletubbies bukan, Mbak? Enggak, Lala lagi aku taruh di rumah. Lagi jadwal libur juga dia. Cikampek udan, Mbak. Nang Jogja udan. Ngomong apa dia? Enggak tahu gue. Oh, ada. Hujan, udan. Iya. Oh, hujan. Oh, Jogja dari kemarin hujan, tapi ini cerah nih, enggak tahu. Sampai kemarin tuh Malioboro sepi banget. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Udah gajian belum? Mau gajianin nggak? Mas Rian nggak ikut, Mbak. Beda-beda. Mas Rian baru OTW dari Tawangmangu ke sini, infonya. Tapi bukan ketemu aku. Aku bisa nemuin, cuman jadwal rondon aku bawa tamu hari ini selepas zuhur aku udah ke arah Semarang. Bogor hujan ya, walah ada ngabarin. Kiu. Ono kabar opo dari Mandoran bu? Mas Harul masih di MT ya, apa enggak, Mbak? Masih? Enak enggak rasa breakfast sih? Kurang. Info Hino yang dibeli. Info Hino yang dibeli pancake. Terigu goreng. Kayak itu, ke telur, ke endog. Info Hino yang dibeli Mbak Riz. Emang kita beli Hino? Pencelegan ternyata mengacau, pencalegan ternyata mengacaukan segala. Kata siapa? Manis banget ya kan, tolong. Saya butuh sambel di sini. Manis parah. Bagus ekstra posisi di mana, budut? Saya tidak tahu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Mas Wawan Transport. Mbak Risa main ke gubuk saya, Mbak. Di mana itu? Saya tuh punya waktu free jam 9 sampai zuhur. Saya rencananya mau 9. Sih ya 9 saiki. Jam 9. Jadi kita tuh punya jadwal sampai jam 12 free-nya. Pokoknya jam 12 itu kita tolak ke Semarang. Karena gue jam 9 malam maksimal itu ada meeting di Jakarta. Rencananya kita mau main ke Anggi Transport. Dari ini kan aku mau sarapan, ntar jam berarti siap-siap jam satu jam. Rencana yang belum kasih mana? Kan satu jam tuh itunya apa namanya? Siap-siapnya. Biarin apa Mi? Dia kan nggak mau kedengeran di live. Main ke gubuk saya di mana tuh? Lampung hujan nih Kimba. Kalian pada jauh-jauh banget sih tempat. Eh, tapi kita ke Lampung ya? Kita mau ke Pahawang. Tunggu kedatanganku. Pagi juga, selalu menyapa. Hai. Cibinong juga hujan. Kayaknya semua di rata deh hujan deh. Pagi Mbak, pagi juga Farhan. Mas Kon. Oh, Mas Kon yang kemarin ke Open Trip ya? Di Semarang kemarin. Di Semarang kemana, Kak? Survei hotel ya? Kemana survei hotel ya? Survei hotel. Undip. Hah? Undip. Ama ke Un. Oh iya ya. Duh. Jam 9 keburu enggak gua nyampe di Jakarta? Malam. Iya. Dari Semarang. Iya. Enggak.
Yeah.